Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Allah salamullah ala Taha. Selamat datang kepada Bapak-Bapak Ibu Bustami di hadirikum di Karyatul Suka Haji. Syukran kasiran jajakaran ala Yasin Habibillah. Salamullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Bapak Ibu hadirin dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di penghujung di puncak acara pada kesempatan perayaan tasyakuran Kitanan Ananda Dai Kenji Yasin, putranya Bapak Yasin, yang digelar pada hari ini, tentu dengan sangat sengaja sekali mengundang Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kang Ujang Bustami untuk menyampaikan siraman rohani. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ujang Bustami, kami persilahkan. طلع البدر علينا من زنيات الوداع وجب الشوق علينا بدا لله دا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para sesepuh, para ustaz, para ustazah, yang saya hormati wabil khusus sahibul bait Bapak Yasin sekeluarga, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor dan Banser, yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini, dan kita berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan perkumpulan kita bisa kembali terjadi bersama-sama ila yaumil qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, semua sehat? Sehat, kabeh sehat, waras, sugi beras, sering keramas, serius sering keramas, mas awan-awan keramas, mana yang jarang keramas, mana? Mantesan gatel be awake. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita doakan bersama-sama untuk Ananda Kenji. Kenji itu siapa nih? Oh ya, Kenji. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berguna bagi agama dan bangsa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, hitan, tahu hitan apa? Sunat, sunat apa? Anak kandung disunat, anak. Bapak-bapak ada yang belum disunat? Mana ngacung yang belum disunat? Ini saya bawa kampak nih. Ibu anak kandung sunat, disunat siapa ibu? Silite. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hitan. Hitan itu bu, wis buruwe hitan sunat, sunat hitan, hitan sunat. Wis konon bela supaya cepat. Al fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Saya tidak akan membahas yang lain. Akan tetapi saya dalam fitrah ini cukup membahas satu, yaitu hitan. Sunat, wis kang dikenal sunat, fitrah, sunat. Jadi yang namanya hitan itu tidak hanya bahwasanya Bapak Yasin ini nugel anaknya tegel terus selesai. Bukan. Kalau cuma hanya sunat, kalau cuma hanya hitan, di Amerika bu, bule-bule kabeh sunat kabeh. Orang-orang Kristen semuanya banyak yang sunat. Jadi kalau cuma hanya motong titit, urut titit, segera. Sekarang ini di Amerika itu ada undang-undang bahwasanya orang itu wajib untuk disunati. Jadi tidak hanya orang Islam, akan tetapi mereka juga semuanya sunat. Kenapa? Karena satu, untuk kesehatan. Jadi kalau cuma sunat cugra, semuanya selesai.
hajatan anggap buruk rame-rame, dangdutan, joget, tarling, semua sama. Akan tetapi ketika Bapak Yasin nyunati anaknya dan ini ngundang semua yang datang di sini, itu Bapak Yasin mengatakan bahwasanya saya mulai hari ini saya nyunatin anak dan saya akan bertanggung jawab untuk mendidik anak ini sampai benar-benar menjadi anak yang berguna dan anak yang soleh, anak yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu. Jadi begitu ya, sunat itu ini Bapak ini menunjukkan kita mulai hari ini saya akan didik anak saya menjadi anak yang baik. Saya akan sekolahkan anak ini kepada sekolah-sekolah yang baik. Saya akan pesantrenkan anak saya kepada pesantren-pesantren yang baik agar anak ini menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua dan anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu tujuan sunat, Bu. Cuman kalau sunat-sunat yang semua juga sunat semuanya. Ya, Bu ya. Bu, ada bapaknya yang belum sunat? Jadi kadang anak itu tergantung kedua orang tuanya, Bu. Ketika ibu melahirkan anak, jebrol. Anak ini, Bu, anak yang ibu lahirkan, anak yang ibu lahirkan ke dunia ini adalah tergantung kedua orang tuanya. Mau anak itu menjadi copet, mau anak itu menjadi penjahat, mau anak itu menjadi ustadz, mau anak itu menjadi orang yang berguna, itu tergantung kedua orang tua. Jadi semuanya ada kepada kedua orang tua. Mau putih, mau hitam, mau abu-abu, mau ungu. Maka mulai hari ini ibu dan bapak mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar anak-anak itu menjadi anak yang berguna. Jadi kalau nanti di akhirat ibu, ibu contoh masuk surga, akan tetapi ibu tidak pernah mendidik anaknya dengan baik, tidak pernah nyekolahkan anaknya, tidak pernah nguruk anaknya di ngaji, jangan kaget ketika ibu masuk ke surga, anak akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya protes, kenapa saya masuk neraka sedangkan ibu saya, bapak saya masuk surga? Maka anak itu akan menjadi penghalang untuk masuk surganya bapak-bapak dan ibu-ibu. Na'udzubillah summa na'u. Jadi kalau ibu tugasnya hanya mendidik anaknya dengan baik, kalaupun anaknya nanti bangor, anaknya menjadi anak yang tidak patuh kepada orang tua, akan tetapi ibu sudah mendidik, ibu sudah menaruh anaknya ke pendidikan yang baik, bapak sudah menaruh anaknya ke pesantren, akan tetapi anak itu tidak baik, itu bukan tanggung jawab bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu hanya mendoakan agar anak itu menjadi anak yang soleh. Tetapi kalau sudah dewasa, anak itu berani kepada orang tua dan ibu sampai meninggalnya, itu bukan salah kepada kedua orang tuanya. Ya Bu ya. Makanya nih Bu, kalau mau bikin anak itu yang benar, ya Bu ya, aja padu cerat-cerat baik. Aduh, makai anaknya diarani arane Sarmin. Aduh, jangan. Jadi semua kita pengen bikin anak juga ada aturannya agar anak itu menjadi anak yang baik. Nah sekarang bikin aja di kuburan. Anak ini kena gawe anak di kuburan anak. Malam minggu pacaran di kuburan trot maningono. Ah, anak kanggari dari gede dari copet. Na'udzubillah summa na'u. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, mari bersama-sama kita bersalawat Nabi. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'ana
biberkatihim wahdinal husna bihurmatihim rabbi fanfa'na biberkatihim wahdinal husna bihurmatihim Allahumma salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi itu ya Bu ya. Jadi kalau kita pengen buat anak semuanya yang baik, biar anaknya juga baik. Karena apa? Karena kita itu Bu, setiap hari kita itu hidup bersama-sama makhluk yang lain. Tahu Bu, makhluk yang lain itu bersama jin. Ya. Kita makhluk ciptaan Allah. Jin sama makhluk ciptaan Allah subhanahu. Manusia makan, jin makan. Manusia ngising, jin ngising. Manusia ngemprut, jin sama. Manusia sholat, jin. Manusia ada yang jadi copet, jin ada yang jadi copet. Jadi semuanya sama makhluk ciptaan Allah. Kita sebelum kita lahir, iblis sudah ada. Sebelum kita diciptakan di dunia, iblis sudah dulu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Jadi alangkah baiknya ketika kita hidup bersama-sama dengan jin, hidup bersama-sama dengan bangsa yang lain, maka Allah mengajarkan kepada kita agar selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah subhanahu. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu. Ketika kita makan, kita baca bis. Kita mau mandi, baca bis. Mau tidur, baca bis. Mau tumpakan, baca bis. Ada di sini yang tidak pernah berdoa ada? Pernah enggak dengar ada anak kecil disunatin setan? Ada. Anak kecil tiba-tiba disunati. Disunatin sama jin, pernah dengar? Ada di sini yang pernah disunatin sama jin mana? Jadi jin berarti bisa nyunat. Tidak hanya manusia, jin juga berarti sama. Makanya nih, kalau untuk bapak-bapak ada Bu. Kemarin-kemarin saya ada orang datang ke saya. Apa bapak-bapak sudah agak sepuh. Dia datang ke saya nangis. Ketemu saya, kenapa Pak? Dia tidak pernah ngomong. Saya ngomong, Bapak kenapa? Enggak ngomong lagi. Saya tanya lagi, Bapak kenapa nangis? Sambil megangin barangnya, kenapa? Saya barangnya hilang. Sama trijilan-trijilan hilang apa? Serius Pak? Iya. Saya penasaran, saya suruh buka celananya. Coba Pak celananya dibuka. Ternyata bener Bu, rapet rata kabeh. Iki nguyuhe dari mana Pak? Sing silit ta sing dikin rapet mengen. Dia nangis, enggak tahu, saya tidak pernah pengen kencing. Saya ngomong, ini Bapak awalnya kenapa? Bisa barangnya rata, langka kabeh, dipangan coro tadi pangan curut. Dia cerita, saya waktu itu pulang ojek. Setelah ngojek, saya sama teman-teman saya main gaple. Tahu gaple Bu? Main kartu.
duitan, kata dia. Terus bari mabok. Setelah itu saya capek, pulang naik motor. Terus setelah itu gimana, Pak? Di tengah jalan saya pengen ngising, mules. Terus ada pohon besar di pinggir kuburan, saya berhenti. Kenapa? Karena saya kebelet ngising, bari kebelet nguyuh. Jadi akhirnya saking saya dibawa kesadaran saya habis mabuk, saya langsung ngising di bawah pohon itu sambil nguyuh di situ. Terus, nah saya tidak cewok lagi, saya langsung pulang ke rumah. Tiba-tiba saya langsung tidur, bangun paginya barang saya sudah nggak ada. Aduh, dicopot setan gitu, Pak. Terus gimana? Ya udah nangis. Ini sudah berapa hari barangnya hilang? Ini sudah 3 hari. Saya ke dokter, dokter juga heran. Ini kenapa bisa rapet? Kalau wanita ana bolongannya, enggak ada, rapet sama sekali. Sisa rambut tebe pirang inci paling. Mungkin saking setane wis warek, sisa rambut telu ketelak jadi melayu setane. Akhirnya saya ngomong, "Dek gini, Pak. Bapak ini salah. Bapak salah. Salahnya kenapa? Wong penising salah. Ya sekarang, Pak, Bapak tidak mempunyai etika. Bapak tidak mempunyai sopan santun. Nih makhluk, Pak, makhluk di dunia ini tidak hanya Bapak. Ada jin, ada setan semuanya. Nah, pohon yang di makam itu mungkin ada setannya lagi pada gaplean gitu, Pak. Saya ngomong, Bapak kalau lagi main kartu, terus tiba-tiba temennya ngising di tengah-tengah, ngamuk tidak? Ya ngamuk, ya itu sama. Ini setan lagi pada main kartu. Bapak tiba-tiba ngising di depannya. Ngamuk setan, Pak. Barangnya Bapak mau bantakan di panggilan KB setan. Akhirnya kenapa? Udah, tenang saja. Makanya Bapak saling menghormati. Makanya orang-orang zaman dulu, kalau ke tempat-tempat berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Akhirnya saya undang sini Bapaknya. Bapak siapa namanya? Saya bilang, oh ini, oke. Bapak sekarang janji, saya bilang. Bapak pernah sholat tidak? Saya tidak pernah sholat, bu, nyata. Terus Bapak lama ini enggak sholatnya? Lama. Terus Bapak lama jadi pemabuknya? Lama. Oke, saya minta Bapak, saya akan bantu sama setan itu, saya akan minta lagi terijilan Bapak biar balik lagi. Tapi saya enggak jamin itu terijilan butuh loro. Kalau 1,5 saya enggak jamin. Dia nangis lagi, aduh enggak mau, saya pengen komplit. Oke, komplit. Tapi rambutnya Bapak, saya enggak jamin kumpul maning rambut. Kenapa? Kalau rambut mungkin wis diisingi maning ning setane mbuh enggak apa-apa. Akhirnya saya ngomong, saya janji Bapak, yang penting Bapak mau sholat. Bapak mau sholat, minta ampunan kepada Allah, minta istighfar, minta ampunan kepada Allah. Terus yang benar, kalau Bapak nih enggak sholat lagi, saya doain mudah-mudahan perizinan hilang maning. Akhirnya dia mau, terus berjanji dan tidak mau mengulangi kesalahan. Saya bantu berdoa meminta kepada Allah. Ternyata bu, saya lihat-lihat, saya datang ke tempat yang dia ngising di pohon itu, terijilannya nyangsang di hutan yang dhuwur bu. Mungkin karena setannya lagi mabok, mungkin rasanya pahit. Akhirnya dilepeakan aneh yang wiwitan gantung. Bari barangnya lagi ngampleh. Cuman rambut nggak tahu, saya nyari berceceranya di mana saya nggak tahu. Kenang angin buah-buah pada kawur. Akhirnya saya malam-malam luru anda bu. Bengi-bengin juga terijilannya wong nyangkut di pohon. Akhirnya saya ambil, saya buntel di lawan putih, saya rekesin, saya meminta kepada Allah agar barang kian nempel maning ning wong kang mau. Saya minta ya Allah, wasilah saya membaca doa ini meminta. Mudah-mudahan kijine wis kabur kabeh karena barangnya disangkolakan ning wiwitan. Jadi tidak ada masalah dengan jin, saya hanya meminta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan barangnya wong kian nempel maning semula. Karena orang ini berjanji akan mengimani dan akan bertakwa kepadamu ya Allah. Saya berdoa bu, doa. Ya mungkin si Bapak ini setengah-setengah bu. Imannya kepengen sholatnya setengah-setengah. Ketika saya berdoa, saya rekesin, bangun tidur, nyata terijilannya hilang siji.
Jadi barang siji tinggal dijanji. Ngamuk maning marak ning kita. Kenapa, Pak? Ini kenapa beli wudu? Bapak berarti niatnya tidak ikhlas. Niatnya tidak karena Allah. Maka apa? Hilang siji wis. Bapak wis yang penting Bapak bersyukur. Bapak diulangin lagi kalau ke tempat-tempat yang seperti itu Bapak dehem atau berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Nah ini Bu, cerita ini berarti kita sehari-hari hidup dengan bangsa mereka. Akan tetapi kita tidak boleh pernah takut terhadap mereka. Jangan pernah takut. Kita takut nih setan, jangan. Kita takut di jin, jangan. Kita takut nih genderuwo, jangan. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Di sini ada yang masih takut dengan setan masih? Kadang ibu-ibu ini terbalik. Kalau ninggal sholat biasa-biasa aja, benar. Sholat subuh nih ketinggalan biasa-biasa aja nggak takut. Tapi kalau tidur di rumah sendirian ada suara wirok takut, benar tidak? Benar. Ada suara tekek takut, benar. Jangan, sekarang dibalik. Semua jangan pernah takut. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika di dalam hati kita hanya Allah, 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 maka kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ini pikiran saja Bu, pikiran antara otak kanan dengan otak kiri itu berbeda. Menurut otak kiri, ah kita ada masalah dulu baru berdoa meminta kepada Allah. Salah. Tapi menurut otak yang kanan, kita selalu banyak berdoa meminta kepada Allah, maka masalah tidak akan pernah ada. Kadang itu pikiran itu, apalagi dibarengi dengan bisikan-bisikan setan-setan tiap hari dalam hati kita. Bisikan-bisikan itu pasti datang, Bu. Ibu pengen tidur, ada yang bisikin, Bu, udah jangan tidur. Ibu nonton dangdut aja itu sebelah tuh ada dangdut lagu rame, artisnya ayu-ayu. Kadang mau tidur aja langsung lari ke dangdut, benar tidak? Kita mau sholat, kadang bisikan dalam hati kita, udah jangan sholat lagi, kamu sholat aja masih tetap miskin, sholat aja hutang di mana-mana, enggak usah sholat, udah wis biasa aja. Kadang bisikan-bisikan itu yang berbahaya. Kalau untuk melawan bisikan itu, maka hati kita selalu dijaga agar selalu tetap bersih. Ya Bu ya, kalau hati kita bersih, kalau hati kita selalu ikhlas, kita tidak pernah iri dengki, kita tidak pernah marah-marah kepada orang, kita tidak pernah ghibah, maka hati kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, maka badan kita akan sehat. Kalau badan kita sehat, maka pemikiran kita akan muncul pemikiran-pemikiran yang selalu cemerlang, ide-ide kita bagaimana kita menjadi orang yang sukses, bagaimana kita menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhir. Ibu mau bahagia di dunia dan di akhirat, mau perbaiki sholatnya. Ya Bu ya, yang tadinya sholat itu karena pengen dagangannya laris, sekarang dirubah. Sholat semuanya karena Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya karena Allah. Kalau semuanya karena Allah, dagang sih pasti laris, hutang sih pasti lunas. Jangan karena kita sholat kita pengen utangnya lunas, jangan. Jangan karena kita sholat karena pengen penyakit kita sembuh, jangan. Semuanya karena Allah Subhanahu. Dan setiap harinya jangan lupa selalu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, dan tentunya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Ya Bu ya, di sini masih ada dukun santet masih Bu? Mana ada dukun santet tidak di sini? Ada? Enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada, semuanya soleh semua. Amin. Jadi yang begitu-begitu jangan ditakutin pula. Yang takut satu hanya kepada Allah. Sihir, guna-guna, apapun itu bentuknya tidak akan mampu nembus kepada orang-orang yang hatinya ikhlas untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar dalam hati kita ikhlas, maka bangsa jin, setan tidak akan pernah nembus kepada kita. Ya Bu ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Yang punya penyakit semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Dan yang punya hutang semuanya pasti dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Yang terakhir Bu, karena saya lagi lara awak. Yang terakhir,
Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kumpul di sini, semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi sakit, ada? Sakit apa? Tadi ngomongnya waras-waras. Mungkin sakit. Ada encok. Kakek nyurung encokku. Ada yang sakit perut, ada? Ada yang belum nikah-nikah, ada? Mana ada rangda pirang anak? Mana janda pirang mana? Jadi kita berdoa di sini karena semakin kita doa banyakkan orang, itu dikabulnya sangat cepat. Ya Bu ya, mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul. Amin. Nundukin semua kepalanya, pejamin matanya. Merem. Jamin matanya. Pegang semua yang sakit atau dada kita pegang. Semua yang sudah dipegang. Nanti ketika saya membaca sholawat Nabi, saya membaca Al-Quranul Azim, semuanya di dalam hati kita teriak meminta ampunan sama Allah. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah berikan keselamatan. Ya Allah berikan kebahagiaan. Ya Allah mudah-mudahan hutangnya lunas. Ya Allah mudah-mudahan sakit saya sehat. Ya Allah. Tundukin kepalanya. So mulai sekarang teriakkan sekenceng-kencengnya dalam hati. Sambil tekan sedikit. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'ala bibarakatihim wahdinal husna
bihurmatihim Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ananda Kenzi diberikan anak yang soleh. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alaikum minkum wallahul muwaffiq ila mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, demikian tadi ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh Bapak Kyai Haji Ujang Bustomo atau yang sering kita sebut Kang Ujang Bustomi. Selanjutnya di penutup doa kepada yang terhormat Bapak Kyai Haji Abdul Majid untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka salam-salam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina karimina dukina maulana Muhammad hamdan yafina ya'mah wa yuqabi mazidah ya rabbana alhamdulillah. Ya Allah, moga doa ane kiai wau, moga-moga dipalin disumbadan ini kulas daya, moga-moga dipersumbadan ini kulas daya. Allahumma ja'alna wa jami' awladina wa zuriyatina min ahlil ilmi wal khair wa min ibadika salihin wa salihat wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wa dhair. Allahumma hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas salati min zuriyatina ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna muqimas salati min zuriyatina ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna muqimas salati min zuriyatina ila yaumil qiyamah. Khususan fi qolati bugal wa suka haji. Rabbana inna nas'aluka sihhata wal afiyata wal ma'afata daima fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah. Wa nas'aluka syukru ala al-afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikian tadi acara demi acara telah kami laksanakan dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ananda yang dihitan menjadi anak yang soleh berguna bagi nusa bangsa agama dan negara. Selanjutnya atas nama pembawa acara kami mengaturkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya. Barangkali dari apa yang kami sampaikan kurang berkenan dan terima kasih kepada seluruh panitia, terima kasih kepada Banser, terima kasih kepada Bapak Polsek dan Ramil, terima kasih kepada semuanya, terima kasih pada undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.